back to my channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga dimanapun Anda berada, kita bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia. Persija Jakarta pasang foto Enggi Maulana Fikri dan Vitan Sulaiman resmi gabung. Pasang foto Enggi Maulana Fikri dan Vitan Sulaiman resmi gabung. Ya, seperti diketahui, klub ibu kota Persija Jakarta belum lama ini membuat publik gempar dengan salah satu postingan Instagram resminya @persija. Di salah satu postingannya, Persija Jakarta memberi dukungan kepada timnas Indonesia yang bakal berlaga di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 lawan Kuwait pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 malam ini pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Harinya Garuda, perjuangan timnas Indonesia di ajang AFC Asia Qualifiers 2023 akan dimulai malam ini. Ayo berikan yang terbaik, Indonesia, tulis akun resmi Persija Jakarta di kolom caption. Sekilas tidak ada yang aneh di postingan tersebut, akan tetapi jika diperhatikan lebih detail, Persija Jakarta seperti memberi kode bakal mendatangkan pemain anyar lagi. Sebab di postingan yang berisi dukungan kepada timnas Indonesia, Persija Jakarta mengunggah foto Shitayong, Syahrian Abiyamu, Vitan Sulaiman dan Enggi Maulana Fikri. Terkait foto Shitayong dan Syahrin Abiyamayu memang tidak terlihat kecurigaan. Sebab Shitayong merupakan pelatih timnas Indonesia sedangkan Syahrin Abiyamayu merupakan pemain Persija Jakarta. Yang turut dipanggil Shitayong berlaga di kualifikasi Piala Asia tahun 2023. Akan tetapi, mengapa Persija Jakarta memasang foto Enggi Maulana Fikri dan Vitan Sulaiman? Ya, itulah yang membuat gempar publik dunia maya. Padahal Enggi Maulana Fikri absen membela skuad Garuda Thailand, cedera yang diketahui perdedikan Asia Games tahun 2021. Sementara Vitan Sulaiman memang dipanggil oleh Shitayong untuk membela timnas Indonesia. Namun mengapa Vitan Sulaiman bukan pemain lainnya? Spekulasi tersebut dipertugaskan oleh postingan salah satu netizen di media sosial TikTok, akun @fanspersija28 mengunggah video yang berisikan konten dari Instagram @ngapakfootball. Persija wangsitnya sedang berusaha menego duet maut Enggi dan Vitan agar bisa memperkuat Persija musim depan dengan opsi dilepas jika ada klub luar negeri yang memang song, tulis postingan tersebut. Ya, sampai saat ini memang belum ada konfirmasi resmi baik dari Enggi Maulana Fikri, Vitan Sulaiman dan Persija Jakarta sendiri perihal mengenai desas-desur tersebut. Namun, Persija Jakarta bisa jadi tengah mengincar dua pemain tersebut. Kan Persija Jakarta mendapatkan kedua pemain itu pun cukup terbuka lebar. Pasarnya Enggi Maulana Vitan sudah tidak lagi membela FK Zenit karena tidak memperpanjang kontraknya di sana. Timnas Indonesia masuk dalam grup A.